kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat. Jadi kita ini ada di pinggir jalan. Sekarang waktu menunjukkan, aduh ini bekas lihat waktu, 4:09, sebentar lagi imsak. Jadi kita mau sahur di pinggir jalan. Kita mau merasakan bagaimana sensasinya sahur di pinggir jalan. Dan kali ini saya ditemani oleh Mula Sadrap. Hey, anama yang saya paling anti. Dia sudah makan. Saya masih mau kasih lihat jam. Masalahnya sudah jam berapa ini? 4:09. Imsak jam berapa? 4:26. 4:26. Oke. Bisa mantap. Mau kemar. Pasti begitu nih, bro. Kita mau eksperimen, merasakan. Kita mau eksperimen. Apa bedanya makanan dimakan di dalam rumah dengan dimakan di pinggir jalan? Ini betul-betul di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini. Ini betul-betul di pinggir jalan. Baru dia enak, teman-teman. Sudah dapat batu. Saya baju ongko ini. Jiko dapat. Kayak lama lah dikutuk jadi kodok. Dan niat memang. Ini itu bukan lisan, hati. Oh, mantap. Wih, ini saya suka. Tahu gini ujung pantai. Keren betul kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Uyong kebuka. Jadi ternyata begini sensasi makan di pinggir jalan. Bukan masalah rasanya, bro. Biasa ada orang, saya lihat dia itu tengah-tengah malam habis beli lauk dengan beli nasi dia. Kita masih bagus ini, masih di stel-stel duduk di atas batu, apa dorong tidak? Duduk di tanah, bro. Alas ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada mobil besar lewat. Kalau ada mobil besar, abu di muka. Iya, dilihat-lihat. Gila bisa nih, ini mobil. TBB bilang sensor itu. Apa? Ya, ada di sensor ini. Jangan lagi, udah marah-marah. Jangan kau bagas gas lewat. Pelan lah. Ini pesan moralnya. Kalau ada gelandangan, jangan lihat laju-laju. Apalagi kalau dorong sedang makan. Tidak sedang makan saja, abu dorong bisa makan. Kalau kita lihat tuh laju-laju gitu, paling pernasi. Jadi pelan-pelan saja. Jadi pesan moralnya, kalau kita lewat di pinggir jalan, kita lihat orang-orang yang apa bahasa kasarnya, minta maaf, kayak gelandangan begitu. Kalau ada kita lihat, apalagi sebentar makan, ada orang pelan-pelan jalan karena berdebu. Sayurnya sayur pampas sudah, bro. Masa? Gigit? Baru 8.000, bro. Tadi? Mahal ya? Woi! Lumayan mahal ya? Ah, kakimu! Kayak baby punya. Kacau nih, baby. Bro, daun ubi, bro. Mantap nih ubi. Mantap. Nikmat pokoknya.
Ini real di pinggir jalan. Kalau nggak percaya, lihat saja kendaraan kesana kemari itu. Ini sahur ya? Bro, ini video dibikin di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Atau belum ya? Masih sahur ini? Sudah ibadah puasa belum Ramadan. Sahur buka berapa ini? 16 4 Sahur keempat. Pokoknya bulan Ramadan ini Yusmanto Hasan bikin sesuatu yang berbeda dan menghibur. So dibilang saya yang bawa kan. Ntar di guys Google ulang. Bro, kau tahu saya makan di trotoar ini. Kau tiada alasnya, bro, gila kau. Bukan bro, bro, gila. Kau minum itu? Jadi dingin. Mama, sayurin tadi bawa pasir. Bro, pasir semua di mulut lu tau. Biasa aja. Nanti jam-jam 7 bikin pantai. Woi, sensor. Apa kalau lu pantai? Bokong. Bokong. Iya. Kalau pantai kenapa? Bagar pantai YouTube. YouTube jadi orang. Bagar pantai YouTube gila. Dipotong semua tadi ini. Ay. Ya, sekali-sekali gila lah. Enak-enak padahal di rumah ini makan. Memang enak-enak di rumah. Apa tadi Liverpool? Ajax Tottenham ya. Awas kau bahas bola dulu sih, boy. Bukan, lebih enak tak kau lihat keluar tadi tuh. Ajax Tottenham. Kalau agregat sudah Tottenham. Nasi sini bro. Biasa cewek yang bertegur begitu. Nasi sini bro. Enak juga ya. Enak lah. Tidak ada bedanya. Oke, sekarang anu bro, saya tanya kamu bro, apa? Alhamdulillah ya Allah, makasih. Apa sensasinya? Apa bedanya? Makan di rumah dengan di pinggir jalan? Sebenarnya bukan di pinggir jalan, di alam. Sekarang tamu juga. Weh. Betul lah. Bukan di pinggir jalan, tapi di alam. Di alam, seperti di alam. Seperti di alam. Seperti di alam. Cuman apa yang kau rasa membedakan? Sajak tadi kau ini makan di pinggir jalan supaya kita tahu juga bagaimana rasanya, bagaimana kalau kita berada di posisinya orang-orang yang kesehariannya itu makan di pinggir jalan. Kau tanya rasanya? Rasanya itu agak dingin sedikit. Karena? Karena subuh-subuh. Karena subuh-subuh. Rasanya agak dingin. Jadi kalau dalam subuh kau tidak rasa subuh. Baru dia enak pakai begini kita. Agak dingin. Terus
kalau mau dibilang abu tidak terlalu rasa sekali sih. Abu tidak terlalu karena masih jarang kendaraan kan. Tidak. Pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton. Pesan-pesannya. Puasa. Jadi puasa. Itu saja. Bulan Ramadan tuh. Ramadan.